Masih bersama saya Farah Puntasi seputar Badung Rem Malang. Pemirsa, petugas gabungan dari Polisi Pamung Praja, TNI dan Polri menggelar operasi justisi saat Ramadan di sejumlah titik di Kota Bandung. Dalam razia tersebut, pemirsa, petugas berhasil menemukan 10 pasangan mesum dan 7 pekerja seks komersial di beberapa titik di Kota Bandung. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI dan Polri menggelar operasi justisi di beberapa titik di Kota Bandung. Sasaran utama dari operasi ini yaitu hotel dan jalan yang diduga kerap dijadikan tempat mesum. Alhasil petugas pun menemukan pasangan di luar nikah atau mesum yang sedang melakukan tindakan asusila di dalam kamar hotel. Sekitar 10 pasangan di luar nikah terjaring razia gabungan. Tidak hanya pasangan di luar nikah, petugas gabungan juga merazia pekerja seks komersial yang beroperasi di jalan saat bulan Ramadan. Ini kami dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bandung dengan bersama dampingi dari Satgas Polisi dan TNI serta Korwas PPNS telah melakukan dalam rangka kegiatan cipta kondisi di bulan Ramadan melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggar perda. Di sini kita mendapatkan kurang lebih sekitar 10 pasang pasangan asusila, kemudian 7 orang atau 7 PSK. Razia ini digelar karena banyaknya laporan dari masyarakat yang resah dengan adanya PSK yang masih mangkal dan hotel sebagai tempat mesum saat bulan suci Ramadan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.